kami dari Departemen Minat Bakat dan Kewirausahaan periode 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariski Khairullah dari angkatan 2020. Di sini saya diamanai sebagai Kepala Departemen Minat Bakat dan Kewirausahaan periode 2022 yang bertugas sebagai melakukan kegiatan untuk melatih jiwa kewirausahaan mengurus KMTMMS, mengembangkan kegiatan yang berhubungan dengan minat dan bakat mahasiswa teknik elektro. Saya Adian Deniswara Utami dari angkatan 2020. Di sini saya diamanai sebagai Sekretaris Departemen Minat Bakat dan Kewirausahaan periode 2022. Saya dari Dinas Saputra dari angkatan 2020. Di sini saya sebagai Koordinator Departemen Minat Bakat dan Kewirausahaan Divisi Minat Bakat periode 2022. Saya Jiten Rizky Utoyo dari angkatan 2021. Saya di sini sebagai staf Departemen Minat Bakat dan Kewirausahaan Divisi Minat Bakat periode 2022. Saya Vicky Dwi Sasongko dari angkatan 2020. Di sini saya sebagai staf Departemen Minat Bakat dan Kewirausahaan Divisi Minat Bakat periode 2022. Saya Muhammad Irwansyah dari angkatan 2020. Saya di sini sebagai staf Departemen Minat dan Bakat Divisi Sosial Minat Bakat periode 2022. Saya Muhammad Teguh Wicaksono dari angkatan 2019. Di sini saya sebagai staf Departemen Minat Bakat dan Kewirausahaan Divisi Minat Bakat periode 2022. Saya Muhammad Reza Wijaya dari angkatan 2019. Di sini saya sebagai staf Departemen Minat Bakat dan Kewirausahaan Divisi Minat Bakat periode 2022. Saya Riana Madani dari angkatan 2020. Di sini saya sebagai koordinator Departemen Minat Bakat dan Kewirausahaan Divisi Kewirausahaan periode 2022. Saya Abdul Rahman dari angkatan 2021. Di sini saya sebagai staf Departemen Minat dan Bakat Divisi Kewirausahaan periode 2022. Saya Nadia Intan Izalbila dari angkatan 2021. Di sini saya sebagai staf Departemen Minat Bakat dan Kewirausahaan Divisi Kewirausahaan periode 2022. Saya Osama Afgan Wahyu Praprasetyo dari angkatan 2020. Di sini saya sebagai staf Departemen Minat Bakat dan Kewirausahaan Divisi Kewirausahaan periode 2022. Saya Muhyiddatu Safitri dari angkatan 2019. Di sini saya sebagai staf Departemen Minat Bakat dan Kewirausahaan Divisi Kewirausahaan periode 2022. Saya Dimas Pramudiawardana dari angkatan 2019. Di sini saya sebagai staf Departemen Minat Bakat dan Kewirausahaan Divisi Kewirausahaan periode 2022.